Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke guys, kali ini saya mau membuat jamu herbal untuk ayam petelur guys. Ini dari daun kelor. Ini daun kelornya kita kita cuci dahulu. Kita cuci sampai bersih guys. Setelah itu kita rebus. Setelah direbus nanti itu airnya itu kita berikan ke ayam petelur. Ini manfaatnya sangat banyak sekali guys. Oke guys, langsung saja kita ke proses cara membuatnya. Ini pertama-tama kita siapkan bahannya di panci, terus diisi air guys, isi air, terus daun kelornya dimasukin, terus direbus sampai airnya mendidih, terus nanti itu diambil airnya guys, terus diberikan ke ayamnya. Oke, sekarang kita rebus dulu. Oke, ini kita rebus. Ini masih menggunakan kayu bakar guys. Tunggu saja guys sampai mendidih. Ini belum mendidih ini. Ntar kalau sudah mendidih, kita angkat daunnya, terus airnya itu kita diamkan supaya tidak panas. Baru nanti kita berikan ke ayamnya. Ini guys, tunggu saja guys sampai mendidih. Oke, ini guys, daun kelornya yang sudah direbus, diambil airnya saja, terus taruh di dalam plastik atau boleh menaruhnya di botol. Ya, terus cara menggunakannya itu, nih pakai gelas guys, menggunakan gelas. Jadi satu gelas air daun kelor ini dicampur 5 liter air guys. Oke, jadi seperti ini guys caranya guys. Caranya seperti ini. Kita tuangkan ke dalam satu gelas. Terus kalau sudah dituang seperti ini, kita masukkan ke ember. Masukkan ke ember. Terus ditambah air putih biasa itu 4 liter. Ini ditambah air 4 liter atau 5 liter enggak apa-apa guys. Seperti ini nanti warnanya agak kehijau-hijauan begitu guys airnya. Seperti ini. Nah, terus langsung saja kita berikan kepada ayam petelur. Oke guys, langsung saja kita berikan. Kita tuang saja guys. Thank you.
tuang. Terus guys, pindah yang di atas guys. Nah, nanti semuanya ini akan saya kasih rebusan daun kelor guys. Oke guys, jadi pemberian rebusan daun kelor itu manfaatnya ada banyak sekali guys. Manfaatnya itu misalnya seperti mengurangi stres guys, mengurangi stres akibat lelah kandang itu juga bisa. Terus meningkatkan produksi telur juga bisa guys. Terus meningkatkan sel-sel telur pada ayam petelur sehingga produksi telur itu tetap optimal guys. Ini juga untuk menambah nafsu makan juga bisa guys. Ini terus memperkuat cangkang telur juga bisa guys. Jadi manfaat daun kelor ini sangat banyak sekali guys untuk ayam petelur ini. Oke ya guys, semoga video saya bisa bermanfaat ya guys. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak ayam petelur.